tips menulis. Sebenarnya boleh jujur bahwa tips menulis tidak ada yang baku satupun di dunia ini gitu. Karena kalau buat gue, tips menulis itu harus berangkat yang paling utama adalah dari keinginan diri sendiri. Jadi yang nomor satu adalah kita mau jadi penulis apa enggak, itu nomor satunya gitu. Nomor duanya adalah ketika kita sudah memang nawa itu menjadi penulis, nawa itu mau nulis, nomor duanya adalah tulislah apa yang paling kita bisa, tulislah apa yang paling kita kuasain, itu tipsnya. Nomor tiganya adalah kalau mau jadi penulis yang baik, ya memang otodidak mungkin bisa, tapi lebih baiknya adalah cari beberapa sekolah atau lembaga kursus yang memang khusus untuk menulis gitu, yang atau memang banyak-banyaknya lah kumpul sama penulis, kan banyak tuh yang tersebar kan, ada beberapa komunitas-komunitas menulis dan itu berguna banget untuk membuat kita jadi lebih matang aja dalam hal menulis gitu. Yang keempat adalah kalau kita sudah punya karya tulis, sudah memilih penerbit yang baik, sudah terbit bukunya, yang paling harus diperhatikan juga adalah jadilah marketer yang baik untuk buku kita sendiri gitu. Thank you.